Qala Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa adamanahu fi ulumi fi darini alamin wa la umri la sababa li israrika ala nakiri ila da'u allazi ammal jammal wafira bal syamil jama'ira min al-kusuri min mulahazati zurwati hadza al-amri wala umri sungguh demi umurku, kata Imam Ghazali, la sababa, tidak ada sebab li israrika, bagi selalunya engkau ala nakiri, di atas pengingkaran, atau juga bisa kita artikan kesombongan. Tidak ada sebab tidak ada sebab bagi selalunya engkau di atas kesombongan atau di atas pengingkaran, illa da'u, kecuali penyakit. Jadi kamu tuh selalu ingkar, selalu sombong, itu karena ada penyakit. Allazi ammal jammal ghafira, yang merata pada jumlah yang besar. Bal jama' bal syamil jama'ir, bahkan meliputi golongan yang banyak. Bahkan itu bisa meliputi golongan yang banyak. Minal kusuri, dari karena ya, kelalaian. Min mulahazati zirwati hazal amri, daripada memperhatikan puncak ini perkara. Wal ja'li, dan juga karena bodohnya. Bi annal amra iddun wal khatba jaddun jiddun, dengan bahwa perkara ini sudah melampaui batas, dan bicara dan pembicaraannya itu sudah sungguh-sungguh. Wal akhirata mukbilatun wa dunya mudbiratun, akhirat itu datang, dunia itu pergi, mundur, pergi. Ya. Akhirat itu kita akan bakal hadapin. Dunia itu bakal mundur. Wal ajala qaribun, ajal itu dekat. Wasafara ba'idun, perjalanan itu jauh. Wazada zorifun, bekal itu sedikit. Wal khataru azimun, bahayanya itu besar. Wat tariqa, dan jalannya itu buntu. Wa masiwal khalisi li wajhillahi ta'ala, tidak ada selain orang yang ikhlas bagi keridhaan Allah ta'ala. Minal ilmi, daripada ilmu, wal amal, dan amal, indal naqidil basiri, di sisi seorang pengkritik yang melihat. Raddun, itu tertolak. Wasuluka tariqil akhirati ma'a kasratil awa ghawaini min ghairi dalilin ala rafiqin mut'ibun mukiddun, dan menempuh jalan akhirat bersama banyaknya tipu daya, dari tanpa ada dalil, tanpa ada teman, itu melemahkan. Mut'ibun, melelahkan. Mukiddun, menyusahkan.
fa'adilatu tariqi humul ulama'ul ladzina umrasatul anbiya'i. Maka penuntun jalan adalah mereka, yaitu para ulama, yang mereka ulama adalah warasatul anbiya'i, warisannya para nabi. Jadi yang menuntun kita untuk jalan menuju keselamatan adalah ulama, itu guru kita. Makanya kita berdekat sama guru, sama ulama. Apalagi di zaman sekarang. Sekarang orang banyak ngomong iblis mulu ya. Iblis, apalagi setan, apalagi. Dajjal. Boleh jadi yang ngomong iblis, dajjal, setan. Sekarang banyak ngomong begitu. Ya Allah. Maka lihat orang itu, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Kalau orang itu ilmunya banyak, lihat akhlaknya. Kira-kira akhlaknya bagaimana? Bagus enggak? Kalau sombong, akhlaknya bagus apa enggak? Enggak bagus. Walaupun pinter. Kalau orang tukang maksiat, mulu, bagus enggak? Jelek. Walaupun tukang maksiat, bagus apa enggak? Waduh. Tukang maksiat, tapi pinter, jelek. Jadi yang bagus ilmunya banyak, akhlaknya lebih banyak lagi. Itu kalau ada orang kayak begitu diikutin. Lihat aja akhlaknya. Ilmunya lihat, akhlaknya lihat. Bertentangan dengan agama. Ilmunya lihat, bertentangan dengan agama enggak? Lalu akhlaknya lihat. Ada orang akhlaknya kayaknya cakep, tapi ilmunya menyesatkan. Ya, jangan. Jadi ilmu sama akhlaknya bergandengan. Ini orang akhlaknya udah bagus, kita lihat akhlak. Ini orang ilmunya udah bagus, kita lihat akhlaknya bagaimana. Oh bagus, nah, ambilnya. Ini orang ilmunya udah bagus, kita lihat akhlaknya bagus nggak? Nggak bagus, jangan. Apalagi ini orang akhlaknya nggak bagus, ilmunya kagak ada, ya buang. Jangan dibuat teman. Di zaman sekarang ini. Lihat akhlaknya bagaimana. Nah, ini orang ilmunya banyak, akhlaknya mulia, tawadhu, insyaallah. Sombong, pinter. Sombong, pinter. Itu bagus nggak kira-kira? Nggak bagus. Ada orang sekarang bilang sombong, pinter, bagus. Nah ini model orang sekarang kayak begini ya. Jauh-jauh dari yang seperti ini. Tetap kita berpegang kepada ilmu dan akhlak. Lihat akhlaknya, lihat ilmunya. Dekat-dekat sama ulama, dekat-dekat sama guru. Cari guru juga jangan sembarangan, apalagi di zaman
sekarang ini. Kalau ada orang mengaku lebih hebat, nah ini berarti sombong dia. Mengaku majelisnya lebih hebat daripada majelis yang lain. Kalau belum ngikut sama dia, belum terbang, wah. Zaman sekarang nih ada kayak begini. Kalau belum ngikut kelompok dia, belum belum jadi Islam, belum jadi Islam yang kafah. Ini kesombongan. Jangan sampai kita seperti ini. Walaupun kita sudah sampai di atas puncak, kemuliaan tetap kita harus tawadhu, karena itulah buah daripada ketinggian seseorang adalah tawadhu. Kamu ranking satu tapi sombong, orang pada benci nggak kira-kira? Jadi tanda ketinggian orang itu adalah akhlaknya, ketawaduannya. Itu tanda ketinggian seseorang, ketawaduannya. Wa qad shagara anhumuz zaman, dan sungguh kehabisan daripada mereka para ulama oleh zaman. Jadi zaman ini kehabisan ulama, ulama mulia. Kehabisan ulama yang menjadi figur, kehabisan ulama yang menjadi contoh yang baik. Walam yabqa illal mutarassimuna, dan tidak tersisa kecuali hanya orang-orang yang bertanda doang, yang bertanda ulama doang. Tapi isinya enggak ada, mereknya doang. Mereknya cap kuda terbang. Cet cap kuda terbang, enggak taunya cet murahan itu ya. Cetnya mereknya Dulux. Enggak taunya dalamnya bukan Dulux. Illal mutarassimuna. Ini di zaman Imam Ghazali, beliau sudah mengatakan ini, tidak tersisa nih para ulama di zaman ini kecuali orang-orang yang bertanda saja. Orang-orang yang hanya bertanda ulama aja. Bagaimana di zaman ini? Imam Ghazali itu meninggalnya tahun 505 Hijriah. Sekarang berapa sekarang? 1445. Masya Allah. Lalu abad-abad itu. Iya. 9,5 abad ya. Masya Allah. Itu Imam Ghazali di zamannya udah ngomong kayak begini. Bagaimana di zaman ini? Makanya bagaimana kita untuk supaya selamat ngaji sama guru yang jangan sembarangan gurunya. Guru yang alim, ilmunya banyak dan mengamalkan ilmunya. Saya tidak mengaku saya ilmunya banyak dan ngamalin ilmu. Saya sedang berusaha. Waqad istahwaza ala aktsarihim syaitan, dan sungguh itu pun ya, itu pun dan itu pun sungguh ya. Telah menggoda atas kebanyakan mereka oleh setan. Sungguh setan telah menggoda kebanyakan mereka. Setan menggodain terus. Wastaghawhum tughyan. Dan orang-orang yang melampaui batas membujuk mereka.
selalu membujuknya untuk meraih dunia, membujuknya meraih dunia, mencari dunia. Allah, itu di zaman Imam Ghazali. Bagaimana di zaman ini kita lihat di zaman ini sekarang bagaimana? Yang dunia dibilang hebat, yang glamor sama dunia dibilang hebat, yang akhirat enggak kelihatan. Fa asbaha kullu wahidin bi ajili alzi mashghufan, maka jadilah tiap-tiap seorang dengan sebabnya, dengan membawa, dengan mendapati bagiannya yang segera, yaitu dunia, masgupan, dia dimabuk cinta, ya, dia mabuk cinta dunia. Fasara yaral ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan, maka jadilah dia melihat kebaikan itu munkar, kemunkaran itu kebaikan. Na'udzubillah. Orang glamor dengan dunia dibilang hebat, bagus. Sekarang kan begitu ya. Makanya saya walaupun ada orang mahal-mahal, saya tetap Al-Isra' tetap gratis. Walaupun orang pesantrennya terus berlomba-lomba mahal, saya tetap walau di Jakarta tetap gratis. Hatta zola alamul alamuddini mundarisan, sehingga jadilah tanda agama itu mundarisan, terhapus. Tanda agama terhapus. Jadi dulu tuh ada tandanya kalau agama tuh orang agama begini, begini. Dulu orang banyak agama nih begini. Pakai imam. Sekarang yang pakai gini badut-badut udah banyak kayak gini kan. Ada pemburu hantu itu. Ada artis penyanyi pakai begini. Allah. Terhapus. Jadi saru tuh. Tanda-tanda agama saru. Yang mana yang agama, yang mana yang dunia. Nah, kita jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Makanya ikutin guru yang lurus. Guru yang banyak ilmunya, yang akhlaknya bagus, yang ngamalin ilmu, dekat-dekat, yang takut kepada Allah, dekat-dekat. Lihat dia punya ibadah bagaimana, dekat-dekat. Bukan yang banyak muridnya, bukan. Bukan hanya yang banyak muridnya, bukan hanya yang terkenal, enggak. Musadek kenal enggak Musadek? Enggak, belum kenal Musadek itu. Musadek. Ngaku-ngaku jadi nabi, jadi apa? Tapi muridnya banyak, pengikutnya banyak. Wa manarul huda fi aktaril ardi muntamisan, muntamisan. Dan menara petunjuk yang ada di penjuru-penjuru bumi muntamisan, tertutup. Menara petunjuk menjadi tertutup, enggak kelihatan. Tanda-tanda akhirat enggak kelihatan. Maksudnya enggak kelihatan saru. Orang bilang itu akhirat, enggak taunya dunia. Orang bilang itu dunia, enggak taunya akhirat. Saru. Allah. Kita dekat-dekat ulama. Lihat, kita lihat beliau bagaimana, ilmunya bagaimana, pengamalannya bagaimana. Lihat puasanya, lihat zikirnya, lihat sedekahnya. Lihat akhlaknya, lihat sikapnya. Lihat ilmunya. Oh. Ini sesuai dengan salafus salih. Dekat-dekat.
Jadi di zaman ini kita harus merapat dengan ulama saleh. Banyak dekat-dekat. Mudah-mudahan kita selamat. Amin.